dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Musannib rahimahullah ta'ala wa ada manaf'a fi ulumi fi darina amin. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran za'in siwahu sahiba. Wasman ata, dan datang ia keadaannya isim. Wa kunyatan, dan keadaannya kunya. Wa laqaba, dan keadaannya laqab. Wa akhiran, dan akhirkan olehmu. Za akan ini. In siwahu, jika selainnya, selain laqab, ya, sohiba, menyertai ia si laqab. Ya. Ya, jadi nanti ada yang namanya isim, nanti datang ada yang namanya kunya, datang ada yang namanya laqab. Jadi kalimat ada yang namanya isim, ya, ini isim nama orang, ya. Ada yang namanya, ya, kunya. Jadi kunya itu yang didahului pakai abu, aba, itu ya, ya. Dan ada yang namanya laqab, ya, laqab ini gelar, seperti Zainul Abidin, ya, ini gelar. Itu ya, ada kalimat yang modelnya seperti itu. Kemudian nanti ada cara kita ketika kita ingin menulis, mana yang dahulu kita tulis, ya. Ya, apa yang pertama isim dulu, ya. Kemudian setelah isim, ya, baru nanti ya bisa kunya, bisa nanti laqab. Itu nanti ada dua. Wa akhiran, akhirkan oleh muza ini in siwahu, jika selainnya, selain waqab, sohiba, menyertai itu si laqab. Ya. Nanti ada dua pilihan. Ketika ada dua di situ. Ya. Ada dua di belakangnya. Ada ya kunya, ada laqab. Mana yang duluan? Nah, itu ada ulama berpendapat, silakan mana yang mau kita duluin. Tapi kalau antara isim dan laqab, maka ini dahulukan adalah isim dulu. Yang qasimul alamu ila salasati aqsamin, terbagi isim alam kepada tiga bagian. Ya, oh ya, tadi belum i'rabnya ya. Wasman ata, ya. Atau fi'il madi, isman itu menjadi hal. Ya, fi'il madi maklum fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan taqdiru huwa ya'udu ala ismul alam, ya. Wa kunyatan wa'unya atop, ataukah isman. Laqoban wa'unya atop, ataukah isman juga. Wa akhiran, akhirkan olehmu. Ya, ini fi'il amr dari akhara, fa'ilnya dhamir mustatir fi hujuban taqdiruhu anta. Ya. Za maf'ul bi in aku syart in siwahu isim, ya, siwa mudaf hu mudaf ilai, hu itu maksudnya laqab, ya. Sohiba fil madi, ya, fa'ilnya dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu ya udu ala laqab. Yang qasimul alamu ila salasati aqsamin, terbagi oleh alam, isim alam kepada tiga bagian, ilasmin wa kunyatin wa laqabin, kepada isim, kunya, laqab. Ya. Wal muradu bil ismi huna ma laisa bi kunyatin wa la laqabin. Yang dimaksud dengan isim di sini adalah sesuatu kalimat yang bukan kunya, bukan laqab. Jadi dikatakan isim itu bukan kunya, bukan laqab. Nama, ya. Bukan kunya, bukan laqab. Tadi kunya, ya, yang pakai didahului abu atau umu, ya, atau aba, ya. Laqab itu gelar.
Zaidin wa Amrin, seperti Zaidin ini namanya isim, Amrin dan Amr namanya isim. Wa bil kunyati dan kunya, ya. Maka nafi awali abun au umun, suatu kalimat yang ada di awalnya abu atau umu. Ka'abi Abdillah, seperti Abi Abdillah. Ada orang namanya Abi Abdillah. Nah, itu Abi Abdillah, Abi Abdillah. Itu namanya Abi, namanya apa? Kunyah. Ya. Wa Umil Khairi dan Umil Khairi. Namanya kunyah. Wa bil laqabi, dengan laqab, ma asy'ara bi madhin, sesuatu yang memberitahukan dengan pujian. Ka Zainil Abidin, Zainil Abidin. Jadi seorang memberikan gelar kepada seorang yang mulia, Zainil Abidin, Zainul Abidin umpama. Ya. Umpama ada orang memberikan gelar Al-Bahrul Muhit, Al-Bahrul itu. Ya. Zainul Abidin. Ya. Ya. Au zamin atau celaan, ka anfin nakoti, seperti celaan anfin nakoh, ini celaan. Ya. Hidung ontak, ya. Celaan. Wa asyara bi qawli, dan mengisyaratkan beliau dengan perkataan wa akhiran za ila akhiri ila anna laqaba, kepada bahwasannya laqab idza sa'ibal isma wajaba ta'khiru, apabila menyertai si laqab akan isim maka wajib mentakhirkannya laqab. Jadi isim duluan, laqab belakangan. Ya. Ya, isim duluan, laqab belakangan. Umpama siapa? Namanya umpama namanya ya Muhammad Zainul Abidin. Umpama gitu. Muhammad Zainul Abidin. Namanya Muhammad, ada muridnya takjub kagum, ada orang takjub kagum ditambahin sama beliau, sama dia ini ditambahin namanya Muhammad doang ditambahin Zainul Abidin. Begitu. Itu banyak murid-murid ya, banyak pengarang-pengarang, banyak pengamat-pengamat menambahkan nama beliau di belakangnya. Lihat kitab-kitab itu banyak begitu tuh ya. Itu bukan yang punya nama yang menambahkan, orang yang menambahkan. Ka Zaidun an Funaqati, seperti lafaz Zaidun an Funaqah. Wala yajuz, enggak boleh takdim mendahulukannya ala ismi atas isim, enggak boleh laqab duluin isim. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau katakan an Funaqati Zaidun, enggak boleh begitu. Illa qalilan, kecuali sedikit. Nah, wa minhu, di antara yang sedikit, qaulu, perkataan syair bi anna dzal qalbi amran khaira hasaba bi matni syar syiryana ya'wi haulahu zibu. Bi anna dzal qalbi, dengan bahwasannya yang mempunyai anjing itu amron amar khairahum ya hasaba khairahum, yang paling baik di antara mereka. Hasaba ya, kedudukannya, bebatnya syiryani, tinggalnya ya, berdomisilinya di batnya syiryan, ya. Di lembah syiryan. Ya'wi haulahu zibu, ya. Melolong di sekitarnya oleh serigala. Ya. Ini contoh kita adalah zal kalbi. Ini zal kalbi amron. Enggak boleh begini, tapi karena ini di syair boleh. Tapi ini sedikit yang begini. Wa zahiru kalamil musannif, zahir jelasnya kalam musannif, annahu, yaitu bahwasannya yajib, hukumnya wajib ta'khiru kalbi, mentakhirkan ya laqabi, ta'khiru laqabi, mentakhirkan laqab idza sa'iba siwahu, apabila menyertai laqab akan selainnya. Wa idkhulu tahta auli, dan masuk di bawah perkataan qaulihi siwa'u al-ismu wal kunyatu, isim dan kunyah. Wa huwa, dan yaitu inama, hanya saja wajib wajib ta'khiruhu, mentakhirkannya ma'al ismi serta isim. Wajib mentakhirkan laqab bersama isimnya, laqabnya belakangan. Fa amma ma'al kunyati, adapun bersama kunyah,
fa anta bil khiyari, maka engkau dengan pilih. Jadi kalau berkumpul isim, ya isim, kunyah, lakob, ya maka isim duluan. Lakob, ya kunyah, lakob, kunyah boleh duluan. Lakob baru kunyah, boleh kunyah dulu baru lakob. Main antuk kadimal kunyah ta'ala lakob, di antara bahwa engkau dahulukan kunyah atas lakob, fatakul, maka engkau katakan Abu Abdillah, Abu Abdillah Zainul Abidin, boleh begitu. Jadi Abu Abdillah Zainul Abidin, Abu Abdillah namanya kunya, Zainul Abidin namanya lakob. Wa baina, dan di antara antuk kadimal lakob, bahwa engkau dahulukan lakob ala kunya, di atas kunya, fatakul, maka engkau katakan Zainul Abidin, Abu Abdillah Zainul Abidin namanya lakob, Abu Abdillah namanya kunya, boleh. Wa yujadu fi ba'di nusakhi badalu qawlihi wa akhiran za'in siwahu sa'iba wa idha ja'al akhiran zasman sa'iba. Dan didapati pada sebagian naskah sebab akan gantian perkataannya wa akhiran za'in siwahu sa'iba, ya, dengan wa zaj'al akhiran zasman sa'iba, dan jadikan ini akhir apabila, ya, menyertai ia, ia akan isim, menyertai ia lakob akan isim, akhirkan tuh lakob, isim dulu baru lakob. Wa huwa ahsanu minhu, itu lebih baik daripadanya, ya, ya, apa redaksinya begitu. Li salamatihi mimma waroda ala hadza, karena selamatnya tuh, ya, daripada apa yang telah lalu atas ini. Fa innahu nassun fi annahu innama yajibu ta'khirul laqami idza sa'ibal isma, maka sesungguhnya itu adalah keterangan pada bahwasannya apa, hanya saja wajib mentakhirkan laqab apabila menyertai si laqab, iya si laqab akan isim. Laqab sama isim ada dua, maka yang didahulukan isim dulu baru laqab. Wa mafhumu, mafhumnya, paham yang dipahaminya, annahu yaitu bahwasannya la yajibu zalika ma'al kunyati, bahwasanya enggak wajib demikian itu serta kunyah, enggak wajib. Ya. Kalau mau kunyah enggak wajib. Bahwa kan zalika. Ya. Sama kunyah enggak wajib. Ya. Ya. Jadi kalau mau kunyah boleh duluan kunyah. Kita suka dapat ya kunyah dulu. Abu 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 abu. Baru belakangnya namanya tuh. Gitu. Wa kadzalika, dan itu seperti demikian kama taqaddama, sebagaimana telah lalu. Walau qala, dan jika dia berkata wa akhiran za in siwahu sa'iba lama warada alaihi, niscaya datang ya sesuatu atasnya, yasirut takdiru, karena jadilah takdirnya itu wa akhiral laqaba idza sa'iba siwa kunyati wa huwa ismu, fa ka'annahu qala wa akhiral laqaba idza sa'iba al isma, akhirkan olehmu lakob, akhirkan olehmu akan lakob apabila menyertai selain kunya, iya, selain kunya, menyertai selain kunya isim, wawal ismu itulah isim. Fakana, maka seakan-akan kalau ia berkata wa akhiru lakoba, akhirkan olehmu lakob idza sa'ibal isma, akhirkan lakob, akobnya, lakobnya diakhirin apabila menyertai isim, iya. Wallahu a'lam bissawab, wa iyyakum.